Udah nyampe Cawang. Moga-moga enggak macet. Rame sih, lancar. Tahu nih ntar ke depan. Arah Kalimalang ke kanan, mau pulang kampung ke arah Jawa Tengah ya, mau ke arah Jawa Tengah bisa lewat sana. Emang bukan bisa, emang jalurnya. Wih, cerah cuy, mantap. Ini enak banget tuh buat main layangan nih. Waspada, ingat jangan sampai masuk jalur cepat lagi. Kayak waktu gua Sun Mori ke Bekasi juga tuh, masuk jalur cepat gua, jalur mobil. Untungnya lagi nggak ada operasi, kalau ada operasi kena gua. Masih lancar, rame. Nah, ini gua kemarin salahnya di sini nih, masuk jalur yang sini nih. Gua ngambil kanan lurus. Tuh, kan ada bacaannya tuh, bus kota sepeda motor masuk jalur lambat. Loh, gua malah masuk jalur cepat kanan. Untung hari Minggu. Oh iya, tadi lagi bahas keranjang, ngapa gua ngelantur ngomongin jalan raya? Apaan sih itu? Oh, moge. Dan ya, dia tadi itulah. Apa? Tentang mengenai keranjang sayur ya. Buat yang nanya, bang belinya di mana, harganya berapa? Tadi sekali lagi gue kasih tahu, gue belinya di toko Oren lewat online. Harganya 150.000 kalau belum naik lagi. Mudah-mudahan sih turun, gak naik. Gue ngambil kiri karena dia datangnya dari Batam Kepulauan Riau, nyampe Tangsel itu sekitar 2 minggu lebih, udah hampir 3 minggu gua. Soalnya kan gua ongkirnya itu yang murah, yang biasa aja gitu. Nyampenya semetal-metal kurirnya dah. Mau nyampe kapan gua tungguin. Gak buru-buru banget. Bentar guys, lampu merah nih.
Buset, macet coy, macet lagi. Macet apaan nih? Ayo, macet apa nih? Oh, ada yang mogok mobil, kayaknya sih. Oke, lanjut. Wih, lancar nih. Dan kalau mau beli keranjangnya, diusahakan dicek dulu ya, kalau enggak tanya ke sellernya. Kalau untuk semes lama sama semes baru tuh sama apa enggak, kayaknya sih berbeda dah, beda dudukan bautnya kalau enggak salah ya. Jangan salah belilah pokoknya, intinya pastiin aja buat semes lama. Saya takutnya beda, nggak bisa kepasang lagi. Bisa sih bisa, tapi nanti ngerubah-ngerubah lagi. Nggak langsung nge-plug and play, paksa dan paksa. Iya, ntar yang ada malah paksa dan paksa lagi kalau nggak sesuai. Ini udah nyampe mana sih jalan ya? Jalan Perumnas Klender ya, daerah Klender apa Duren Sawit nih, gue lupa gue di daerah sini, daerah mana ini. Jalan lancar gini kan enak, mesin gua dapat angin gitu. Cuma yang gak enaknya di sini tuh jalanannya bumpy, gelombang-gelombang. Wah, gue di overtake sama kereta KRL. Merah lagi.
Wah, ketinggalan sama keretanya cuy, kenceng banget. Mulai rame nih daerah sini nih. Yuk ah, lancar lagi, yuk lancar lagi, terus terus terus. Iya. Jalan betonnya bumpy banget nih, mendul-mendul. Sama aja mau aspal mau jalan peluran beton, bumpy semua. Ya. Kita ngambil kanan, mau naik flyover ke arah Pulau Gebang, Wali Kota Jakarta Timur.
mantap lah. Nggak tahu nanti nih jalan raya Bekasi nih. Sebelah kiri wali kota, pengadilan negeri, kok lawan kantor wali kota sih. Pengadilan negeri Jakarta Timur malah wali kota. Salah guys. Sorry. Nah, kantor wali kotanya sebelah sono, sebelah kanan maksud gua. Gede gini nih, ngeri nih. Tuh, terminal terpadu Pulau Gebang. Tulisannya ketutupan daun. Oke, lanjut, gue habis kisi bensin. Oke, Pertamina dulu buat ngirit-ngirit pengeluaran dana bensin. Lagian juga di sini sampai ke tempat saudara gue tuh nggak ada Shell apa Vivo, adanya Pertamina doang. Kebeneran malah jadi bensinnya murah, pertalit 10.000 per liter. Wah, jalan raya Bekasi nih macet nih. Beda banget sama hari Minggu. Tuh kan.
maklum ya, udah tadi sih udah kedengeran azan asar, makanya macet. Nah udah kalau sebelum asar di sini nih macet juga apa enggak? Kayaknya sih sama aja, udah macet-macet juga. Nggak apa-apa ya, sekali-sekali ngerasain Tangsel Bekasi pada hari weekday. Naik motor kopling, aduh, keren keren keren. Ini kalau ke kiri ke Harapan Indah, tapi gue nggak usah ke kiri ya, lurus aja. Kalau kemarin kan waktu video kemarin kan gue ke kiri dulu, muter dulu seputaran. Iseng aja ngelihat kondisi Harapan Indah. Kaliabang Tengah. Sebentar lagi nyampe ke rumah saudara gue. Yaudah ya guys ya, gue cukupin aja videonya sampai sini. Karena sebentar lagi udah mau nyampe. Terima kasih yang udah menonton dari awal, nemenin gue macet-macetan. Thank you banget. Kalian manusia-manusia kuat, dukung terus channel gue di Prasetyo Antoro dengan cara di like, komen, dan share. Dan buat pendatang baru juga dimohon untuk di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Ya udah gitu aja, gue Prasetyo Antoro pamit, sampai jumpa lagi di next video. Yuk dadah, bye bye.